Sore teman-teman semua, uh, nah, buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, uh, mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk mengisi uh, absensi kehadiran kamu uh, dengan link yang sudah dikirimkan pada kolom chat Zoom, bit.ly slash talk if3t dan if-nya besar. Terus selain itu, buat teman-teman yang belum mengganti format namanya sesuai dengan yang sudah dikirimkan di email atau di kolom chat Zoom. Saya bacakan lagi untuk peserta dari ITS formatnya seperti ini nama spasi NRP untuk peserta yang bukan berasal dari ITS formatnya nama spasi instansi seperti itu. Terima kasih teman-teman. tes pada teman-teman Matia ya, musiknya mau dimainkan dulu sebentar selamat sore teman-teman semua uh, selamat datang di talk show Impactful Friday ngobrol SDGs di depan gimana di sini kita bakalan ngobrol santai tentang bagaimana sih SDGs itu di, de di departemenmu hubungannya departemenmu sama SDGs itu apa sih dan yang gak kalah penting tuh, bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa dalam isu SDGs ini? Nah, eh, perkenalkan, nama saya Kelly. Di sini pada acara hari ini saya bertindak sebagai moderator. Walaupun ini kita sekarang terhalang oleh jarak, forumnya virtual, tapi teman-teman semua tetap antusias. Terima kasih kehadirannya semua. Sebelum memulai acara pada hari ini. Alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Dr. Ruli Pratiwistiawan sebagai Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus Senior Manager ITS Global Engagement untuk urusan World Class University. Selamat sore, Bu Ruli. Selamat sore, Kelly. Selamat sore, teman-teman semua. Dan juga kepada narasumber kita, pemenang Impactful Friday Essay Challenge, Taufikur Rahman, mahasiswa teknik material dan metalurgi 2019, dan juga Alfito Kansa, mahasiswa sistem informasi 2020. Halo Fikur, halo Alvito. Halo Semua. juga Mas. Uh, halo, Mas, ya semuanya. Nah uh, dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada seluruh peserta talkshow pada sore hari ini dan juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Setelah ini saya akan membacakan agenda pada acara agenda acara pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan Hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta maupun panitia atau mudahnya adalah peraturan dalam forum Zoom kali ini. Jadi yang pertama, selama sesi berjalan pastikan mikrofon atau mic pada perangkat komputer, laptop, HP atau gawai teman-teman semua dalam kondisi dimatikan. Lalu yang kedua, peserta dimohon menyalakan kamera saat sesi foto bersama di akhir acara. Tapi diusahakan selama sesi talkshow ini juga nyalakan kamera, Rek. <laughs> Lalu yang ketiga, para peserta diwajibkan untuk mengganti display name atau format namanya sesuai dengan format yang sudah diberikan. Formatnya dikirimkan melalui email dan juga melalui kolom chat Zoom. Untuk teman-teman panitia, mohon bantuannya, saya bacakan untuk format namanya. Jadi untuk peserta mahasiswa dari ITS, formatnya seperti ini, nama spasi nrp. Tetapi untuk yang peserta dari luar ITS, formatnya nama spasi instansi. Lalu yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama sesi tanya jawab nanti dengan mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Nah, formatnya adalah nanti dikirimkan melalui chat juga. Saya bacakan singkat saja. Dia yang pertama nanti teman-teman mengisi identitas kayak nama, departemen, instansi lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan isi pertanyaannya seperti itu. Dan yang terakhir bagi peserta mahasiswa ITS yang ingin mendapatkan stem for it, nah ini ada tugasnya nih. Jadi, yang pertama persyaratannya itu mengubah display name sesuai dengan format yang berlaku. Lalu yang kedua mengikuti acara dari awal sampai akhir harus ini harus banget. Yang ketiga menyimak seluruh isi toksinya nanti. Karena di akhir kalian harus membuat resume yang didapat dari talk show ini dengan spesifikasi minimal 500 kata dan dikirimkan ke link yang ada. Untuk linknya nanti dikirimkan oleh teman-teman Di akhir sesi akan dikirimkan. Jadi itu tadi merupakan hal-hal yang harus atau peraturan dalam forum ini. Jadi kemudian saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Nah, untuk yang pertama akan ada pembacaan agenda peraturan form ini. Lalu dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Ruli. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Mbak Joanna selaku uh, supervisor Project Impactful Friday. Lalu setelah sambutan atau pembukaan akan lanjutkan dengan pemaparan atau presentasi esai dari teman-teman kita yang memenangi essay challenge dari Impactful Friday dari Vikur dan juga Vito. Lalu setelah itu akan ada review dari Buruli mengenai kedua esai teman-teman kita. Setelah presentasi esai dan review dari Buruli akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, nanti di sini teman-teman bisa bertanya kepada figur, kepada Vito, ataupun kepada Bruli mengenai uh, materi pada toksik ini seperti itu. Lalu setelah sesi tanya jawab, uh, kita mencapai di penghujung acara. nanti akan ada kesimpulan dari saya. lalu akan ada sesi foto bersama dan uh, acaranya diakhiri setelah sesi foto bersama seperti itu. Oke, karena sudah agendanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut saja ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Ruli, selaku dosen perencanaan wilayah dan kota, sekaligus senior manager ITS Global Engagement untuk urusan World Class University, untuk tempat dan waktu, dipersilahkan baik uh, terima kasih Kelly yang sudah membuka acara dengan baik uh, selamat sore teman-teman ya, apa kabar semuanya semoga sehat selalu um, di sore hari yang cerah cerah cenderung panas ini ya kalau uh, saya rasakan beberapa hari ini teman-teman um, dari Volunteers uh, Direktorat Kemitraan Global itu selalu punya acara yang Um, simple tapi meaningful begitu ya Jadi uh, kalau saya bilang Impactful Friday seperti tagline-nya memang uh, Bertujuan untuk membuat sesuatu yang benar-benar mempunyai impact begitu ya Jadi um, acara Impactful Friday ini biasanya dihelat setiap minggu uh, Jadi bukan mingguan, hari minggu ya tapi Jumatan gitu ya karena Friday begitu Nah, Impactful Friday ini kan memang uh, sangat terkait ya dengan uh, Sustainable Development Goals atau ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal atau mungkin uh, sebenarnya tidak semua begitu ya aware terhadap uh, apa itu SDGs. Nah, Impactful Friday hadir uh, salah satunya bertujuan untuk me mengarus utamakan atau memainstream apa itu SDGs, kemudian... Um, Tujuan yang perlu dicapai dan apa-apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita bicara SDGs kita tahu um, SDGs punya tiga kaki kalau saya selalu bilang itu. People, planet, profit atau um, ada tiga aspek yaitu ekologi, uh, ekonomi dan juga sosial. Dan ketiga aspek ini menjadi uh, kesatu-kesatuan. Kita tidak bisa cuma sekedar bicara ke satu sisi saja dan berat sebelah tapi memang harus uh, mencakup dari ketiga aspek uh, tersebut, begitu. Nah, kemudian, uh, kenapa sih kemudian SDGs itu penting? Kita tahu bahwa uh, SDGs ini bukan tentang uh, saya, bukan tentang kamu saja, bukan tentang kalian, tapi SDGs ini adalah tentang kita bersama, bahwa ada suatu cita-cita luhur yang diajarkan oleh SDGs, bagaimana supaya generasi mendatang itu merasakan hal yang sama uh, tanpa tanpa terkurangi satu pun begitu hak-haknya gitu ya. Karena kan uh, kalau kita meminjam pepatah itu dikatakan um, kita itu meminjam dari generasi mendatang. Sehingga kita harus mengembalikan seperti yang uh, seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Jadi kenapa kemudian SDGs penting. Dan kebetulan mungkin untuk sesi ini uh, dari rundown yang sudah disampaikan oleh uh, MC atau moderator, kita akan mengikuti bagaimana uh, materi yang akan disampaikan oleh kedua pemenang IC uh, terkait dengan SDGs, SDGs ini begitu ya. Dari situ nanti kita akan mencoba mendiskusikan apa-apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena ke-17 tujuan SDGs itu sangat luas. Uh, kita pun punya berbagai macam disiplin keilmuan tapi masing-masing dari kita tetap punya kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan uh, bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk para peserta. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu Ruli, atas sambutannya. Uh, sekarang kita lanjutkan ke agenda yang berikutnya sambutan dari Mbak Joana selaku supervisor dari Project Impactful Friday. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat sore untuk Dr. Ruli Pratiwi Setiawan selaku senior manager dari WCU ITS. Juga ada kedua pembicara kita yaitu Taufiko dan Alvito, selamat datang. Dan pastinya selamat datang buat teman-teman peserta yang ada di sini. Eh, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku adalah Jana Nuryadi. Aku dari Matematika 2018 di sini mewakilkan IF. Jadi sebenarnya um, jangan khawatir karena aku di sini juga mahasiswa, sama-sama mahasiswa ITS, sama-sama um, makan di Jewan. Jadi um, kita santai aja. Uh, tadi kan Bu Ruli sudah menyampaikan juga betapa uh, SDGs ini tuh bukan milik pribadi, bukan milik Bu Ruli saja, atau milik aku saja, tapi milik kita semua di sini. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, dan terkhususnya mahasiswa ITS? Nah, izinkan aku memperkenalkan sebelumnya. Uh, mungkin yang di sini udah pada tau lah, ya, Impactful Friday itu apa, acara itu apa. Tapi mungkin buat kalian yang baru pertama kali datang ke Impactful Friday, selamat datang dan selamat bergabung. Uh, Izinkan aku memperkenalkan bahwa Impactful Friday adalah sebuah kampanye online yang benar-benar full online uh, diselenggarakan oleh ITS Global Engagement. Nah, tujuan ITS Global Engagement di sini adalah untuk uh, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. SDGs atau TPB tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di ITS. Jadi benar-benar um, scope atau fokus dari saran Impact Friday itu sudah mengeluarkan konten seperti apa aja. Kalian bisa menuju ke ets.ac.id/international/impact-friday. Jadi kalian bisa akses di website kami. Dan di sini kalian bisa lihat postingan-postingan um, atau konten dari Impact for Friday. Ada dari talk show sebelumnya, ada pun konten-konten menarik seperti hal-hal yang bisa kalian pelajari. Seperti contohnya ini, salah satu konten yang sangat-sangat diminati, yaitu contoh-contoh um, organisasi dan komunitas yang bisa diikuti yang mendukung SDGs. Sekali lagi, kalian bisa lihat di um, social media, ITS International Office, atau itsid international impactful Friday. Uh, mungkin karena uh, terlalu cepat, nanti aku share juga ke chat. Terus, aku mau menceritakan juga, mungkin untuk versi ketiga kali ini sangatlah spesial, karena kali ini panitianya bukan hanya dari volunteer ITS Global Engagement. Karena IF ini kan milik seluruh ITS, jadi kami di sini sudah um, bergabung dengan beberapa teman-teman dari himpunan-himpunan, uh, izinkan aku menyebutkan Business Management Student Association, HMDS ITS, Himatektro ITS, Himar Rupa DKV ITS, HMMT FTI ITS, HMM ITS, dan Himatekla ITS. Nah, dari ketujuh himpunan tersebut, uh, kami sudah mendapatkan uh, kami sudah mengajak teman-teman tujuh -teman, orang bersama lima teman-teman volunteer SGE. Jadi kita memiliki panitia berdua belas. Dan mungkin yang dibilang oleh Bung Karno itu ada benarnya. Beri aku seratus 100, ribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kugunjangkan dunia. Justru sebenarnya um, quote dari Bung Karno ini salah satu yang paling favoritku karena benar-benar selama aku di ITS dan aku berharap selama kalian di ITS pun juga bisa merasakan ini betapa kalau kalian bisa berkolaborasi dengan sesama mahasiswa dengan teman-teman di jurusan maupun di luar jurusan pastinya kalian akan bisa mewujudkan hal-hal yang sangat um, mengguncangkan dunia sangat-sangat berdampak. Nah. Jadi um, seperti kedua belas teman-teman kita tadi yang sudah menciptakan kampanye selama lima minggu terakhir, aku juga ingin berterima kasih pada kalian semua yang ada di Zoom ini. Kalian sudah mengambil langkah pertama dalam mewujudkan SDGs yaitu keinginan kalian untuk belajar bersama-sama itu benar-benar langkah pertama dan kalian sudah melewati langkah itu jadi aku sangat-sangat berterima kasih dan tentunya perlu kalian ingat bahwa kita itu tidak perlu menjadi expert tidak perlu menjadi aktivis hanya perlu menjadi mahasiswa biasa untuk bisa peduli dengan SDGs jadi nggak uh, apa-apa kalau kalian nggak tahu banyak asalkan ketika kalian diajak ngomong tentang SDGs atau ketika SDGs, jangan sampai kalian menjatuhkan kita pada saat kita sedang ingin mewujudkan SDGs itu. Jadi, um, aku sangat-sangat apresiasi atas kepedulian kalian. Kemudian, um, aku di sini sebenarnya ingin menceritakan juga uh, SDGs sebagai mahasiswa secara general, sebelum nanti kita akan membicarakan secara spesifik di Departemen maupun di Engineering. Pertama, SDGs itu bisa kalian lihat di berbagai hal, dari mulai riset, dari PKM, mungkin mahasiswa sangat-sangat familiar dengan PKM, dari lomba paper, lomba Um, business case studies dan masih banyak lagi. tuh banyak sekali yang berlandaskan tentang SDGs dan tentunya SDG sendiri kalau kalian um, googling atau search itu banyak sekali course course dan webinar yang ada di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah kalau di Indonesia sendiri kalian ingin mencari tahu uh, biasanya dari Impact Friday sendiri kami mengikuti SDG Academy dari UNDP Indonesia ataupun sumber-sumber lainnya yang pastinya tentunya uh, tidak terbatas. Kemudian komunitas-komunitas yang ada di ITS, mungkin aku bisa nyebutin um, SPI, SRI untuk renewable energy yang baru launching kemarin. Kemudian ada juga Girl Up ITS yang untuk gender equality. Um, kedua dari organisasi ini baru launching 2020 dan tentunya kami dari Impact for Friday sangat-sangat uh, melihat bahwa wah ternyata ITS ini sudah mulai dan sudah banyak mengembangkan SDGs. Jadi tentunya banyak jalan menuju Roma, bukan cuma F Dan aku benar-benar mendukung kalau kalian semua yang ada di sini bisa mencari um, semua informasi itu. Dan uh, sebelum aku akhiri, aku mau mengajak kalian semua jangan sampai dialog SDGs ini berhenti di sini, berhenti di 53 orang di Zoom ini. Karena saat kita live dari Zoom ini, kita semua mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai amanah bahwa sebagai mahasiswa itu kita harus bisa uh, menyebarkan atau uh, meningkatkan kesadaran SDGs dan yang ada di dunia. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bajulana atas sambutannya. Nah seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Joanna dan juga Bu Ruli, eh, saya juga akan menjelaskan nih, kenapa sih acara ini tuh diadakan. Jadi, mengacu ke Project SDGs yang sudah dicanangkan oleh PBB dari tahun 2015, kita sebagai mahasiswa juga harus turut ambil bagian di dalamnya. Seperti itu, diharapkan dengan acara ini, mahasiswa-mahasiswa seperti kita, jadi lebih sadar akan pentingnya Proyek SDGs ini untuk kelestarian serta kehidupan umat manusia yang berkelanjutan serta lebih baik lagi seperti itu. Nah, oke, okay. sekarang uh, lanjut aja ke agenda berikutnya, pemaparan atau presentasi esai dari teman-teman kita pemenang Impactful Friday Essay Challenge untuk pemaparan yang pertama kepada Alfito Kansa, mahasiswa Sistem Informasi 2020, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih, waktunya. Ini ya, screen saya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvito Kansanugraha, mahasiswa Sistem Informasi ITS 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan esai saya yang berjudul memandang sistem informasi sebagai sarana dalam mewujudkan sustainable development goals atau SDGs. Ada dua komponen penting yang dibahas pada SDG ini yaitu SDGs sendiri dan sistem informasi. SDGs uh, adalah rencana uh, aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, Indonesia termasuk di antaranya. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG sendiri terdiri dari 17 tujuan seperti yang ada pada gambar dan dari 17 tujuan ini dibagi lagi menjadi 169 target yang harapannya seluruh tujuan target ini dapat diwujudkan pada tahun 2030 mendatang. Sementara itu, pengertian sistem informasi menurut O'Brien adalah sebuah kombinasi teratur dari orang-orang hardware, software, jaringan komunikasi, sumber daya data, kebijakan, dan prosedur yang menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi. Lalu pertanyaannya apa pentingnya penggunaan teknologi dalam mewujudkan SDGs ini? Ini saya tampilkan peta populasi dunia di tahun 2018. Dapat kita lihat jumlah penduduk dunia di tiap negara di tahun 2018. Dan secara total jumlah manusia di tahun 2018 ada sekitar 7,6 miliar orang yang hidup di bumi. Itu menunjukkan angka yang fantastis ya. Jadi teknologi berperan sangat berperan dalam mewujudkan SDGs ini. Karena semakin banyak orang semakin banyak populasi di tiap tahunnya maka semakin banyak pula masalah dan semakin itu semakin rumit. Dan kehadiran teknologi bisa mempermudah pekerjaan kita, bisa membuat pekerjaan kita menjadi efisien. Kita bisa saling terhubung antara satu sama lain sehingga karena SDGs ini adalah tujuan global. Jadi perlu adanya globalisasi eh, menghubungkan antara satu negara ke negara lain dan itu Diwujudkan dengan penggunaan teknologi. Lalu, bagaimana peran sistem informasi dalam mewujudkan SDGs ini? Ini adalah gambar ilustrasi kemiskinan, seperti yang ada di poin pertama SDGs, yaitu menghapus kemiskinan. Lalu, apa korelasinya menghapus kemiskinan dengan sistem informasi? Ini adalah data kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 yang mana pada Maret 2019 masih ada 25 kurang lebih 25 juta orang miskin yang ada di Indonesia. Nah, data yang didapat ini adalah hasil kerja dari komponen-komponen sistem informasi. Bagaimana ada people yang mungkin melakukan survei di lapangan, ada software, hardware, jaringan komunikasi yang bisa menyampaikan informasi ini ke publik. Kemudian tentunya data ini bisa diolah lagi, data kemiskinan ini bisa diolah, dibagi lagi menjadi mungkin gender, usia, tingkat pendidikan, atau bahkan wilayah. Nah, apa gunanya data ini? Dengan adanya data yang akurat dan lengkap, para pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ini poin pentingnya. Bagaimana pemerintah bisa merespon kemiskinan ini dengan respon yang tepat? Bisa seperti dengan bantuan tunai ataupun memberikan uh, pengetahuan keterampilan agar penduduk ini bisa mencari pekerjaan. Per pentingnya data yang akurat ini adalah supaya bantuan yang diberikan itu tepat guna. Mungkin bantuan saat ini ada yang dibagikan kepada orang yang relatif mampu, namun yang relatif tidak mampu tidak mendapat data. Nah itu mungkin ada kesalahan data sehingga sistem informasi hadir untuk membuat data menjadi lebih akurat lagi. Kemudian hal kedua yang bisa diwujudkan dengan bantuan sistem informasi adalah konservasi sumber daya alam. Ini adalah gambar hutan yang mana kehidupan kita saat ini masih sangat bergantung kepada hutan. Dan berikut ini saya tampilkan data negara dengan jumlah kehilangan hutan hujan primer tropis tertinggi di tahun 2018. Lalu, apa hubungannya dengan sistem informasi? Lagi-lagi, adanya data ini merupakan hasil kerja dari komponen-komponen sistem informasi data ini juga dibagikan kepada halayak ramai sehingga apa harapannya e, manusia bisa sedikit mengubah tingkah hidupnya seperti yang saat ini mungkin masih sangat bergantung pada kertas yang mana bahan bakunya adalah pohon atau hutan kita dengan bantuan teknologi seperti handphone tablet laptop ataupun yang lainnya kita bisa mengubah nikah laku hidup kita menjadi paperless sehingga lambat laun Uh, kehilangan hutan akan semakin menipis dan bahkan di masa depan mungkin data ini berbalik 10 negara dengan angka penambahan hutan tertinggi begitu kemudian yang terakhir sebagai penutup SDG sendiri ini direncanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2030 artinya waktu kita kurang dari 10 tahun yang mana saya kira 10 tahun bukan waktu yang Lama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan -permasalah di dunia ini yang sangat kompleks. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, khususnya saya mengajak para mahasiswa, khususnya di bidang sistem informasi, bahwa sistem informasi sangat bisa berperan dalam mewujudkan SDGs ini. Bagaimana dengan adanya data yang baik? Para pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, sehingga... Harapan untuk mewujudkan seluruh tujuan dan target yang ada pada SDGs ini dapat terwujud dan diselesaikan pada tahun 2030, seperti harapan PBB. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Alvito. Mantap juga ini pemaparannya. Uh, masih mahasiswa baru tapi pemikirannya udah jauh ke depan Karena ini agendanya cukup padat Jadi kita langsung aja nih ke pemaparan, pemaparan yang kedua Kepada Taufikur Rahman Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi 2019 Tempat dan waktu dipersilahkan Baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya uh, Baik saya langsung saja share screen Nah, pertama perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman Setiawan. Saya berasal dari Teknik Material Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai esai saya yang bertema SDGS kemarin waktu EF Challenge yang berjudul Peran Material Penentu Peradaban. Nah, kenapa saya memilih uh, judul ini? Nanti di akhir akan saya jelaskan. Nah, seperti yang kita tahu, SDGS itu merupakan Sustainable Development Goals merupakan sebuah program untuk mewujudkan pembangunan dunia ke arah yang lebih baik. Nah, lahirnya SDGs ini dilatar belakangnya oleh kurang lebih 193 negara yang menghadiri konferensi di markas PBB pada tanggal 25 September tahun 2015. Selanjutnya, nah SDG, SDGs ini berisi tentang 17 goals dengan 169 target. Nah, untuk uh, setiap goals-nya dapat dilihat melalui link yang ada di sini, https sdgs.un.org slash Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mewujudkan SDGS? Yang pertama, kita tahu bahwa di perguruan tinggi dikenal dengan tridama perguruan tinggi. Nah, itu berisi tentang satu, pendidikan dan pengajaran, dua, penelitian dan pengembangan, tiga, pengabdian masyarakat. Nah, kita uh, di ITS ini tidak hanya uh, stakeholder terkait atau staf pengajar saja yang mewujudkan uh, tridharma perguruan tinggi ini, namun kita sebagai mahasiswa juga harus ikut berperan aktif dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi ini, Negeri ini. Dalam tridharma perguruan tinggi ini, uh, salah satu peran kita dalam mewujudkan tridharma ini yaitu uh, dengan berinovasi. Nah, selain menjawab tridharma perguruan tinggi ini dengan berinovasi nantinya juga kita akan menjawab tentang 17 goals dengan 169 target tadi SDGs. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik material dan metalurgi yaitu jurusan saya yaitu departemen multidisiplin ilmu yang mempelajari tentang konsentrasi ilmu material dalam bidang teknik maupun teknologi rekayasa mengenai material yang nantinya mencakup berbagai karakteristik yang dibutuhkan di bidang industri maupun non industri. Nah, secara singkatnya, tadi material ini didirikan di ITS pada tahun 1999 dan pada tanggal 10 November. Nah, bagaimana benang merah uh, eh, material dengan adanya SDGS ini? Yang pertama kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini terdiri dari beberapa kehidupan dan juga nantinya dari kehidupan ini berasal dari materi terkecil yaitu atom. Nah atom ini nantinya akan menyusun suatu sistem di mana sistem-sistem itu akan saling bersinergi membentuk suatu kehidupan dan nantinya akan membentuk alam semesta. Nah salah satu uh, di bidang ilmu teknik material itu juga membahas mengenai materi, materi yang menyusun suatu sistem. Nah saya di sini akan menjelaskan mengenai lima poin penting yaitu energi, infrastruktur, sustainable cities, dan lingkungan di air maupun di darat. Nah, bagaimana peran material di energi? Saya akan mengambil salah satu contoh sederhana di bidang energi, yaitu uh, ketika energi panas itu dijadikan sebuah energi alternatif, otomatis suatu sistem itu membutuhkan wad wadah untuk menampung panas itu. Nah, dari sistem itu pasti harus memiliki karakteristik uh, penyerapan panas yang baik. Nah, itu ditentukan oleh materialnya. Nah, pasti material yang dibutuhkan itu adalah memiliki karakteristik penyerapan panas yang baik dan bertahan dalam suhu tinggi. Nah, itu juga nanti yang akan menggunakan sistem energi yang efisien. Lalu untuk poin 9 dan 11, bagaimana peran material, ini saya ambil salah satu contoh sederhana, yaitu di negara kita, Indonesia, ini merupakan negara yang rawan akan bencana gempa dan tsunami. Nah, dari adanya kesadaran ini, Uh, perlu adanya perkembangan teknologi di bidang infrastruktur, infrastruktur bangunan, yang nantinya itu dipengaruhi oleh pondasi. Nah, pondasi ini juga nantinya itu dipengaruhi oleh jenis material. Nah, untuk bisa memenuhi uh, kebutuhan kita di untuk mena, uh, untuk uh, mencegah adanya gempa ini maka diperlukan suatu material yang kuat dan memiliki ketahanan deformasi yang baik terhadap suatu beban atau getaran serta tahan terhadap korosi. Nah, itu nantinya juga dikembangkan di teknologi rekayasa material. Lalu untuk poin 14 dan 15 bagaimana bagaimana peran material? Nah, saya ambil contoh sederhana juga permasalahan pencemaran sungai di Indonesia yaitu sebesar 73,24% sungai di Indonesia ini sudah tercemar. Nah, salah satu faktor terbesar dari pencemaran ini adalah plastik. Nah, di dalam ilmu teknik material plastik merupakan jenis polimer dan Merupakan material sintetis, kebanyakan saat ini plastik ini merupakan jenis material yang sangat sulit terurai di alam. Nah rekayasa sifat material itu dikembangkan di teknologi material yang dapat memungkinkan ke depannya, material plastiknya akan bisa terurai dengan cepat dan ramah lingkungan ketika bereaksi di lingkungan sekitar. Nanti tidak hanya aman di lingkungan air, namun juga di lingkungan darat, sehingga pencemaran air dan darat ke depannya mungkin nanti bisa dapat diminimalisir nah ini kesimpulan juga saya akan menjawab mengenai uh, saya mengambil judul yaitu peran material penentu peradaban yaitu pandangan tentang SDGs nah dari benang merah itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan yang hidup yang berkelanjutan atau SDGs itu ditentukan oleh suatu perkembangan teknologi nah sedangkan uh, perkembangan dan keberlanjutan suatu teknologi itu ditentukan oleh perkembangan material yang menyusun Sistem dari teknologi tersebut, nah, secara tidak langsung ilmu material dapat menunjang SDGs yang ada, dan ini merupakan salah satu dari banyaknya ilmu yang ada di alam semesta ini. Masih banyak ilmu lain yang dapat menutup dan mencapai tujuan SDGs hingga tahun 2030 nanti. Nah, peran mahasiswa di sini dalam berinovasi sangat menentukan hasil dari SDGs ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menarik banget nih pandangan figur pandangan dia sebagai mahasiswa tentang gimana sih rek material tuh bisa berkontribusi di dalam SDGs di sini. nah, mungkin karena tadi udah melihat kita lihat dari sisi mahasiswa. nah, em, mungkin sekarang waktunya kita lanjut ke agenda yang selanjutnya. Dan kita mendengar review dari ibu Ruli selaku expert lah ya selalu ahli di bidang SDGs ini kepada Ibu Ruli selaku dosen wilayah dan kota sekaligus senior manager ITS Global Engagement untuk urusan workplace university tempat dan waktu dipersilahkan monggo ibu baik terima kasih uh, Kelly dan juga terima kasih uh, Fikur dan Alvin itu yang sudah luar biasa menyampaikan materinya ya, kalau boleh jujur materi yang disampaikan via PPT ini jauh lebih um, mudah dibaca, mudah dipahami dan memang ya tadi teman-teman ya membuktikan bahwa bahasa gambar, bahasa grafis itu jauh lebih um, meaningful gitu, kita langsung bisa dapat gitu uh, Intinya itu bicara apa sih Fikur dan Alvito uh, dalam isenya sore hari ini begitu. Terima kasih. Luar biasa. Kalau boleh sedikit menambahkan sebenarnya um, expert juga bukan uh, karena SDGs itu luas sekali ya 1 sampai 17 dan tidak semuanya mungkin juga saya uh, pahami begitu. Tapi saya mencoba menambahkan dari mungkin seseorang yang tahu lebih dulu begitu ya kalau kalau tidak bisa dibilang expert. Jadi uh, tadi Vito uh, sudah menyampaikan kan terkait bagaimana peran um, dunia sistem informasi begitu ya terkait dengan SDGs. Uh, apa yang disampaikan Vito ini sudah luar biasa. Saya uh, sangat apresiasi karena walaupun masih di semester 1, tapi memang Vito sudah uh, sudah punya bayangan jauh ke depan apa-apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman yang mempunyai bidang keilmuan di sistem informasi. Jadi kalau saya boleh bilang sistem informasi itu bisa mensupport SDGs dari 1 sampai 17. Dari 1 sampai 17, mulai dari mungkin um, no poverty nomor 1 yang tadi dicontohkan Vito itu luar biasa, memang betul sekali. Jadi sistem informasi bisa membuat misalnya dari database begitu ya, database terkait dengan um, Kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan itu ada di mana, kemudian bisa dipetakan dan berakhir di uh, decision makers. Jadi para pengambil kebijakan itu bisa terbantu dengan adanya sistem informasi uh, kemiskinan yang sudah dibuat. Seperti beberapa waktu kemarin di ITS News juga disampaikan salah satu dosen ITS yang sudah membuat mapping terkait dengan uh, kemiskinan. Dan bagaimana ini nanti bisa digunakan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait itu terkait dengan pengambilan kebijakan belum terkait dengan basis data yang kita sangat lemah seperti kita ketahui bagaimana bantuan-bantuan um, langsung tunai ataupun uh, kita mengenalnya cash transfer tidak bisa sampai ke orang yang tepat sasaran ini kan sebenarnya sangat uh, uh, mengenaskan begitu ya. Nah, kemudian tadi Vito juga sudah menunjukkan salah satu contoh lain terkait dengan hasil hutan ya, hasil hutan dan bagaimana behavior kita. Ini mungkin terkait dengan sustainable lifestyle ya, sustainable lifestyle yang sebenarnya bisa nantinya bisa berujung ke kemana-mana begitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sistem informasi sangat bisa mendukung dari SDG 1 sampai SDG 17. Dari um, tadi dicontohkan pengentasan kemiskinan, kalau kita bicara uh, SDGs kedua, uh, mengakhiri kelaparan, begitu ya. Uh, kemudian, ketiga, yang mengaitkan dengan uh, good health dan well-being, ini semua bisa disupport oleh sistem informasi. Jadi, uh, Vito dan juga mungkin teman-teman di sini yang dari sistem informasi punya bayangan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini terkait dengan uh, SDGs ya. Itu hanya beberapa contoh. Atau kalau kita mau bicara SDG 11, sustainable uh, cities dan communities begitu ya. Bisa membuat data-data kota-kota misalnya yang layak huni. Kota-kota yang layak huni itu seperti apa? Kemudian dibuat pengukurannya. Ini juga bisa membantu uh, para pengambil kebijakan begitu ya untuk uh, bergerak bagaimana kemudian dalam pencapaian Uh, tujuan pembangunan berkelanjutan Nah, um, Saya coba teruskan dengan apa yang disampaikan oleh Fikur uh, Terkait dengan peran dari material ya, Dari bidang ilmu teknik material dan metalurgi Walaupun jurusan baru, departemen baru Tapi juga luar biasa kontribusinya uh, Fikur tadi juga sudah membahas apa itu SDG secara umum dan mungkin karena Fikur ada di semester 3 sudah tahu bahwa uh, di dunia akademis uh, itu kita punya yang namanya Tri Dharma Perguruan Tinggi uh, Tri Dharma Tri otomatis tiga begitu ya jadi ada yang namanya pengajaran kemudian ada namanya penelitian dan juga pengabdian kalau pengajaran mungkin kalian bisa tahu bagaimana kontribusi kalian Terhadap uh, SDGs, misalnya, kalau di dosen, ya, dosen mengajar. Kalau di mahasiswa, mahasiswa mengajar uh, ini pun juga merupakan satu kegiatan yang mempunyai dampak. Ya, uh, ITS mengajar itu dulu pernah ada begitu. Ya, kemudian uh, penelitian, penelitian, penelitian terkait itu juga sangat uh, memberi sumbangan terhadap uh, bagaimana tercapainya SDGs. Dan kalau kita bicara ke apmas atau pengabdian masyarakat hampir sama dengan kegiatan uh, turun ke lapangan, turun ke masyarakat, gitu ya. Misalnya dengan mengajarkan masyarakat bagaimana untuk bisa mewujudkan sustainable lifestyle, begitu ya. Itu juga sudah merupakan suatu kegiatan pengabdian, begitu. Nah tadi uh, Fikur sudah menyampaikan terkait dengan uh, SDG apa saja sih yang sebenarnya bisa uh, dikorelasikan, uh, begitu ya. Uh, istilah mudahnya dengan bidang material. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada SDGs lain ya, Fikur dan teman-teman terkait dengan material. Karena kalau kita lihat SDGs 13, Climate Action, ini juga sangat terdukung tentunya pada saat teman-teman dari teknik material bisa menciptakan satu materi. Kalau tadi Fikur mencontohkan um, materi dari um, energi panas atau kita mengenalnya mungkin mudahnya solar cell memang yang paling erat adalah kaitannya dengan SDG 7 yaitu affordable uh, and clean energy. Bagaimana kita bisa me menciptakan pada akhirnya nanti ya? Karena mungkin di beberapa negara solar cell itu sudah cukup murah, tapi di Indonesia rasanya juga um, kalau bisa dibilang affordable juga belum affordable begitu ya. Belum 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 cukup mudah untuk dijangkau secara harga begitu. Nah, sebenarnya uh, tidak hanya ke SDGs 7, tapi juga bisa jadi mendukung ke SDGs Climate Action, begitu ya, Climate Action, bagaimana kemudian penggunaan uh, re renewable energy, atau energi-energi yang seperti ini, itu bisa mendukung uh, untuk uh, pengurangan emisi, ya, yang akhirnya berkontribusi terhadap uh, Climate Action ini, dan juga kembali lagi ke SDGs um, 11, kalau 11 tadi memang sudah masuk, ya, dalam, uh, dalam Pembahasan dari Fikur begitu. Nah, kemudian tadi juga ada pembahasan terkait dengan uh, life below uh, water dan life on land begitu. Uh, fikur, uh, kalau tidak salah tadi mengambil contoh penggunaan material-material tertentu seperti misalnya plastik. Ini yang luar biasa. Jadi teman-teman material juga punya tantangan ini ke depannya ya untuk menciptakan inovasi-inovasi uh, apa yang bisa digunakan untuk menggantikan uh, plastik yang memang Tes. besar, begitu ya terutama plastik yang tidak mudah untuk, apa sumber yang utama begitu untuk Uh, sampah untuk plastik ya. Nah kemudian um, di SDG 9 tadi juga diulas oleh Fikur bagaimana keterkaitannya penciptaan misalnya material yang bisa tahan terhadap gempa gitu ya. Ini akhirnya memang menjadi uh, correlated gitu ya ke SDGs-SDGs yang lain begitu. Nah, mungkin secara umum uh, sudah luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Mungkin dalam waktu yang singkat, begitu ya, uh, memenuhi Terms of Reference atau TOR, kerangka kerja yang diberikan oleh teman-teman panitia, menyusun esai dengan syarat-syarat tertentu, begitu. Apresiasi uh, yang luar biasa sekali lagi, terutama kalian masih ada di semester-semester awal, masih banyak ide yang bisa dikembangkan lagi. Satu hal lagi yang mungkin... Uh, tidak boleh dilupakan itu adalah SDG 17. Uh, ada yang tahu SDG 17 teman-teman? Yang para peserta ini mungkin Tahu oh, Cepat boleh me menjawab pertanyaan saya? Partnership, Bu. Apa itu SDG Partnership 17? For Partnership. Partnership for the goals. Partnership ya. for the goals. Partnership for the goals. Jadi uh, kalau saya boleh cerita di dalam uh, pemeringkatan internasional sana itu ada yang namanya Uh, impact rankings ya. Jadi, kalau di ITS kita punya impact full friday, kalau di luar sana ada impact rankings ya. Jadi, sama-sama yang -sama memang berimpact begitu. Nah, di impact rankings itu, universitas dituntut uh, juga bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap pencapaian SDGs ini. Jadi, dalam pemeringkatan itu, uh, universitas itu mengisi uh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam mencapai masing-masing tujuan tersebut, dan dari 17 tujuan itu kalau saya boleh cerita tujuan nomor 17 adalah salah satu tujuan wajib yang harus diisi. Tujuan yang wajib diisi, mohon maaf. Tujuan yang wajib diisi. Artinya kita tahu bagaimana pentingnya partnership untuk mencapai tujuan tadi itu ya. Partnership for the goals. Jadi tujuan 17 itu yang yang uh, utama kita harus berpartner, kita harus bermitra dengan siapapun, dengan pemerintah, dengan kolega, dengan NGO, dengan masyarakat. Itu yang utama. Jadi dari dua pemaparan tadi, eh, dari Vito di sistem informasi, ini tentunya nanti bisa bermitra dengan eh, semua elemen begitu yang saya sebutkan tadi ya. Bagaimana nanti misalnya seandainya Vito mau membuat aplikasi eh, untuk misalnya eh, katakan untuk mendukung SDG 3 yang good health and well being gitu ya itu akan sangat berdampak sekali begitu ya. Jadi usernya adalah pemerintah, targetnya adalah masyarakat bisa bekerja sama dengan NGO. Ini ini luar biasa dan sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan ini akan nyantolnya kemana-mana. Karena no poverty erat kaitannya dengan uh, uh, pengetasan kemiskinan, erat juga kaitannya dengan quality education. Karena dua hal ini dekat sekali ya, dan juga uh, erat hubungannya dengan reduce inequalities. Jadi bagaimana uh, satu kegiatan ini bisa berdampak ke beberapa SDGs sekaligus? Ini ini uh, luar biasa. Juga dengan um, figur tadi, yang sudah ini juga sangat mempunyai peran ya. Jadi inovasi-inovasi terhadap materi-materi yang bisa uh, digunakan uh, untuk mendukung bagaimana upaya misalnya mencapai um, pengurangan emisi karbon, begitu. Dan pada akhirnya bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung program-program climate action. Ini juga akan sangat bermanfaat. Jadi uh, Luar biasa uh, yang sudah disampaikan, dan mungkin sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan untuk sedikit meng-highlight korelasi-korelasi antar SDGs uh, yang sebenarnya itu saling terkait satu sama lain. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya tahu uh, di waktu ini memang terbatas. Masih ada waktu-waktu lain yang saya yakin bisa kita gunakan untuk berdiskusi lebih uh, jauh lagi. Demikian dari saya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bu Ruli atas review dan juga insight-insight barunya. Nah, teman-teman, kita kan sudah mendengarkan pendapat dan pandangan dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, ataupun dari sisi ahli juga sudah. Nah, maka setelah ini akan ada sesi pertanyaan. Nah, sebelum saya membuka sesi pertanyaan, akan saya bacakan kembali teknis untuk bertanya seperti apa. Jadi nanti teman-teman dapat mengajukan pertanyaan dengan mengirim pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom ini dengan formatnya uh, identitas, nama, departemen instansi, lalu ditujukan kepada siapa, lalu isi pertanyaannya. Untuk contohnya akan dikirimkan di kolom chat Zoom untuk teman-teman mohon bantuannya. Nah, karena sudah, teknis sudah kebanyakan, dengan ini aku buka sesi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dari Johana Nuryadi, Matematika ITS. Pertanyaannya ditujukan kepada Fikur dan juga Vito. Jadi pertanyaannya adalah, seperti yang diketahui, saat ini SDGs belum banyak diketahui oleh kebanyakan mahasiswa ITS. Jadi bagaimana asal-muasal kalian mempelajari sampai dengan peduli terhadap SDG sini? Seperti itu. Monggo dijawab mungkin dari Fikur dulu. Baik, uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, saya langsung saya aja ya. Uh, saya mempelajari adanya SDGs ini dulu waktu saya di UKM itu bahkan banyak apa seperti karya tulis karya Ya, tulis itu yang membahas mengenai SDGs. Nah, dari sini saya tahu bahwa ternyata ada suatu program di mana SDGs ini uh, merupakan program untuk uh, pembangunan berkelanjutan bagi dunia. Nah, nah, dari situ saya tahu bahwa SDGs ini penting diketahui juga oleh mahasiswa, karena kita kan juga sebagai generasi nanti, yang nantinya akan uh, uh, berkontribusi ke depannya untuk yang lebih besar lagi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Fikur. Mungkin sekarang dari Vito nih. Oke, monggo Vito. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya dari mana ya, saya tahunya juga dari Instagram EO. Kemudian saya mencari tahu lagi dan ternyata SDGs ini tujuannya ya untuk memperbaiki kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Jadi kalau semua orang peduli terhadap SDGs ya kebaikan-kebaikan dari SDGs akan kembali kepada kita. Jadi SDGs cepat terwujud dan kehidupan kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Vito atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Juana sudah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Laila, manajemen bisnis ITS. Pertanyaan ini ditujukan kepada Vikur. Uh, ditujukan kepada figur saja. Jadi pertanyaannya adalah uh, mengenai kebersihan sungai ataupun laut, bagaimana pendapat figur serta solusi dari sudut pandang SDGs mengenai masyarakat yang masih melestarikan tradisinya seperti membuat sesajen atau semacamnya kemudian ditaruh dan dialirkan ke sungai atau laut seperti itu. Monggo figur jawab. Baik terima kasih atas uh, pertanyaannya. Uh, kalau pendapat saya mengenai hal tersebut itu uh, karena itu merupakan kearifan lokal juga uh, jadi uh, juga mungkin sangat sulit juga ya untuk uh, bisa uh, di bisa uh, uh, paling tidak ditoleransi seperti itu Nah namun dalam pelarungan itu itu juga misalkan kita menggunakan uh, material-material yang setidaknya bisa se 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 terurai di alam seperti mungkin daun pisang atau itu kan juga bisa atau mungkin dari uh, bambu atau dari uh, apa apa tanaman yang bisa digunakan sebagai sesajen seperti itu uh, untuk sebisa mungkin sih untuk pengurangan uh, pengurangan plastik itu bisa di, uh, sangat dikurangkan dal dalam penggunaan di uh, sesajen seperti, seperti itu, sekira kira-kira. Ya, figur. Terima kasih dari Laila sudah terjawab. Ya, pertanyaannya uh, sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Canifa. Terik material ITS. Pertanyaannya ditujukan kepada figur. Jadi, pertanyaannya adalah... Untuk poin kemiskinan dan pendidikan, apakah jurusan teknik material juga memiliki kontribusi di dalamnya? Kalau misalnya ada, tolong dijelaskan. Terima kasih, monggo ikut. Uh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya di jurusan teknik material saja, namun juga uh, di, sem di semua di semua jurusan itu juga memiliki kontribusi penting dalam uh, pendidikan dan juga kemiskinan. Nah, di, di material ini mungkin bisa mengikuti program-program yang uh, diadakan biasanya oleh ITS, mungkin seperti KKN atau mungkin magang di bidang pendidikan, seperti itu kira-kira. Iya, Fikur. Terima kasih. Uh, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini dari Bella Rosaliani, teknik kelautan ITS, kepada Vito. Jadi, pertanyaannya adalah uh, bagaimana pendapat Vito jika masih ada orang atau oknum yang menyalahgunakan data atau membuat data palsu yang tentu saja akan memperlambat proses pelaksanaan SDGs ini. Terima kasih, monggo Vito. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Menurut saya, dalam pengumpulan data tentu saja uh, ada orang yang seperti supervisor ya untuk mengecek keabsahan data tersebut jadi ya orang tersebut bisa meneliti mempelajari data tersebut nah mempelajari dari mana jadi uh, mungkin biasanya kalau orang membuat data palsu uh, itu kecenderungannya berbeda dengan hasil data sebelumnya jadi uh, para mengambil kebijakan juga bisa mempelajari kecenderungan ini data, data kok mungkin berubah drastis drastis dan itu juga bisa diselidiki asal mula data itu. Ya, menurut saya ya kalau data palsu diperbagus atau diperjelek akan kelihatan ya. Karena itu saja para decision maker ini memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui keabsahan data ini. Terima kasih. Terima kasih Vito. Mungkin selanjutnya nih dari saya, saya juga mau bertanya nih. ini. Nih pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Vito dan Fikur. Jadi pertanyaannya seberapa populer sih SDG sini di jurusan teman-teman ini -teman jurusan Vito sama Fikur. Terus untuk yang pertanyaan kedua saya tujukan kepada Ibu Ruli. Jadi pertanyaannya seberapa pentingkah Bu kampanye SDG? di sini untuk meningkatkan apa ya kesadaran mahasiswa gitu seperti itu Bu terima kasih mungkin dari Vito sama Fikur dulu ya dijawab terus buru mungkin Vito terima kasih atas pertanyaannya kalau ditanya sebagaimana populer SDG ini di departemen saya saya sendiri mungkin masih kurang mengetahuinya tetapi dengan diadakannya atau show semacam ini, dan juga dikeluarkan oleh akun media sosial I.O., lambat laun, SDGs eh, ini akan populer di departemen masing-masing, bahkan seluruh ITS akan aware dengan SDGs ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Vito. Mungkin, Fikur? Baik, akan saya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, untuk Seberapa populer itu di jurusan saya bisa dibilang untuk saat ini masih kurang populer, namun sudah ada, setidaknya ada usaha-usaha untuk bisa menyadarkan eksistensi adanya SDGS ini pada mahasiswa di teknik material dan metalurgi. Salah satu contohnya pada waktu kemarin kita waktu membuat uh, event, itu juga kita bertemakan SDGS, yang itu uh, gak, tidak hanya berdampak di teknik material Metalurgi saja, namun juga di luar teknik material dan Metalurgi juga seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Fikur. Nah, mungkin Bu Ruli, silakan menjawab pertanyaan. Okay. Terima kasih, Kelly. Pertanyaannya menarik begitu ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena um, jujur sebenarnya saya awalnya berpikir teman-teman mahasiswa di ITS ini termasuk yang sangat-sangat um, familiar begitu terhadap apa itu SDGs. Terutama seperti yang kalian ketahui SDGs ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang mendahului. Salah satunya adalah MDGs. Kalau boleh saya ingatkan karena saya pernah memberi materi beberapa waktu, waktu lalu. Ada yang masih ingat apa itu MDGs? Ada yang boleh menjawab? Pilenium. selain Nilium. Selai, Millennium, Millennium Development Goals. Rahmat Arya, dari mana Rahmat Aryawan ini? Dari PWK. Oh, dari PWK. Semester berapa, Rahmat? Semester 1, Bu. Semester 1, luar biasa. Yang lain ada yang pernah dengar nggak ya MDJ itu apa? Karena memang kalau oh, kita bu, bicara, pernah. pernah ya, kalau kita bicara SDJ mungkin yang, yang, paling, yang paling banyak dengar, yang paling banyak uh, tahu itu adalah teman-teman di lingkungan... Uh, um, TL begitu ya, teknik lingkungan. Ada yang dari teknik lingkungan sore hari ini teman-teman? Adakah yang dari teknik lingkungan? Untung tadi ya ada dari PWK ya, <laughs> dari Departemen Aduh, saya sendiri. Dari teknik lingkungan. ada ya dari TL ya. Ya biasanya kalau kita bicara SDGs mungkin yang paling dekat ya teknik lingkungan, teknik kimia, kemudian PWK itu salah satunya. Nah ternyata sebenarnya pada saat uh, kita kami mencoba mengecek begitu ya secara random uh, ke mahasiswa belum banyak yang tahu apa itu SDGs. Gitu. Padahal sudah sudah lima tahun berjalan begitu dari 2015 dan sudah 15 tahun berjalan juga sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals yang menjadi pendahulu dari SDGs begitu. Nah um, tadi ditanyakan seberapa penting sih kampanye SDG untuk kesadaran mahasiswa. Uh, kalau saya ditanya misalnya berapa penting dari skala 1 sampai 10 skalanya 10 begitu. Sangat penting karena memang masih banyak kalau kita mau melakukan random survey atau simple survey saja begitu ya. Menanyakan uh, apakah teman-teman itu paham atau pernah mendengar apa itu SDGs. Sangat kecil sekali mungkin uh, walaupun itu di dunia akademik begitu yang mengenal apa itu SDGs mungkin mereka akan menyampaikan oh, seperti pernah dengar ya gitu atau mungkin ya, ya cuma bisa menyampaikan sustainable development goals tanpa tahu apa itu SDGs sebenarnya kemudian um, apa yang Eih. perlu dilakukan kegiatan-kegiatannya untuk SDGs dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa begitu jadi um, langkah kalian, upaya-upaya kalian yang dibuat secara kontinu, uh, walaupun kecil begitu ya, tapi ini sudah luar biasa begitu untuk bisa me meningkatkan begitu kesadaran mahasiswa terhadap SDGs, karena uh, SDGs itu tujuan jangka panjang, dan walaupun berakhir nanti di 2030 saya yakin akan ada tujuan yang menjadi penerus dari SDGs itu, begitu ya, karena karena uh, tetap kita harus memastikan bahwa lingkungan ini terjaga uh, sebagai satu um, sumber daya sebagai satu salah satu yang uh, mensupport kehidupan kita di masa mendatang. Jadi memang uh, kampanye ini harus terus-menerus uh, dilakukan mulai sekarang dari hal yang paling kecil. Memang ini jadi me membuat Uh, saya memberikan saya uh, satu ide lagi begitu ya bagaimana supaya kita bisa uh, merapat begitu ya lebih dekat lagi dengan hima-hima di departemen seperti yang pernah uh, kita bicarakan sebelumnya dengan tim impactful Friday uh, yang dikomandani oleh Joanna um, ini menjadi menjadi apa uh, pemantik begitu ya bahwa Uh, kegiatan-kegiatan teman-teman di HMD, di departemen begitu, seharusnya bisa dikaitkan dengan pencapaian SDGs ini. Jadi jadikan SDGs ini menjadi dasar dari setiap kegiatan yang akan uh, dirunning. Ini akan sangat memberikan dampak yang luar biasa, seperti itu. Jadi uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan uh, atas pertanyaan. demikian kali. Ya, Ibu Ruli, terima kasih. Uh, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Hanan, sistem informasi tes. Pertanyaannya ditujukan kepada Fikur dan juga Vito. Jadi SDGs ini adalah program untuk mewujudkan pembangunan dunia ke arah yang lebih baik dan setuju oleh banyak negara. Tentu saja rencana besar ini tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama dari semua orang. Pertanyaannya sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan banyak orang atas pentingnya SDGs ini? monggo dijawab mungkin dari Vito dulu sekarang. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa untuk menyadarkan banyak orang atas pentingnya SDGs ini. Jadi dikembalikan bahwa SDGs ini bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, melainkan kepentingan seluruh umat manusia. Jadi mahasiswa bisa mengenalkannya kepada masyarakat dengan media-media yang kreatif, seperti mungkin poster atau bentuk, mungkin aplikasi atau mungkin dan lain sebagainya sehingga mengenalkan banyak orang Bagaimana pentingnya SDGs ini bagi kehidupan manusia? Dengan semakin banyak orang yang tahu, semakin cepat pula SDGs ini terwujud, dan maka semakin baik pula kehidupan manusia ke depannya. Terima kasih. Ya, Vito, terima kasih. Mungkin sekarang figur. Baik, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Kalau menurut saya, uh, peran mahasiswa untuk bisa menawarkan SDGs uh, di masyarakat luas itu bisa dengan mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh Vito tadi dengan kampanye di berbagai media kan bisa eh, melalui poster atau sosial media atau berbagai media yang lain dan juga mungkin secara forum diskusi seperti ini juga bisa dan juga eh, mungkin pengenalan yang lebih luas lagi dengan cara kita membuat eh, event yang memiliki tema SDGs juga sehingga nantinya banyak orang yang mengenal tentang SDGs ini ada juga ada juga uh, berupa inovasi inovasi kita mungkin dari kita menulis suatu karya tulis itu juga bisa mengenalkan banyak orang mengenai SDGs ini terima kasih saya kembalikan ke moderator ya terima kasih juga Vikur dan Vito atas jawabannya mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya uh, sekarang E, pertanyaan selanjutnya dari Dava Raihan, Teknik Lingkungan ITS. Pertanyaannya ditujukan kepada Vito dan Fikur. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana keilmuan sistem informasi dan teknik material dan metalurgi dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs? Mungkin dari Fikur dulu nih, bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, Uh, seperti uh, saya menjawab uh, untuk korelasinya mungkin seperti yang kita tahu tadi bahwa sistem informasi, informasi menyediakan banyak data mengenai mana mana saja tempat yang sekiranya memiliki uh, kebutuhan yang perlu diperhatikan. Nah oleh karena itu kita ya, kita sebagai uh, teknik material itu memiliki kontribusi dalam berpikir untuk uh, penyelesaian masalah di daerah yang sudah ada di data. Jadi lebih ke eksekusinya, jadi lebih ke eksekusi dan penerapan solusi seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, terima kasih figur. Mungkin sekarang Vito. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin jawabannya hampir sama. Jadi sistem informasi itu menghadirkan sebuah data yang lengkap dan juga akurat sehingga nantinya jadi supaya tidak dapat bekerja sendiri dia ya, perlu uh, bekerja sama dengan jurusan-jurusan lain. Nah kalau hubungan dengan material ya tentunya uh, dengan datanya adanya data yang akurat teknik material bisa berperan dengan baik ya dalam arti bahwa yang dilakukan teknik material itu dengan kebutuhan yang mendesak mungkin kebutuhan dipedakan menjadi beberapa level kebutuhan yang mendesak lebih dahulu diselesaikan oleh teknik dengan uh, bidangnya sudah Vito sudah mas oh ya terima kasih Vito ini tadi pertanyaan menyinggung SDG nomor 17 ya ini partnership untuk mencapai goals ya. terus lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ing, NG Putri, Teknik Lingkungan ITS. Pertanyaan ini ditujukan kepada Vikur dan Vito. Jadi pertanyaannya adalah program atau event seperti apa yang teman-teman harapkan diadakan di jurusan teman-teman untuk mendukung proyek SDGs ini. Dan kira-kira event yang teman-teman harapkan itu eh, diharapkan untuk mencapai SDGs nomor berapa? Terima kasih. Ya, monggo dari, mungkin dari Vito dulu sekarang. Oke, okay. terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya tentang event mungkin di bidang teknologi ya, mungkin membuat suatu uh, aplikasi ya. Mungkin aplikasi itu bisa menjadi perantara antara uh, data dan informasi kepada para user ya. Yani dalam ini usernya adalah masyarakat. Seperti data yang saya tampilkan tadi mungkin berupa data kehilangan hutan dalam di tahun kurun waktu tertentu. Kemudian mungkin di aplikasi, dengan adanya aplikasi tersebut di, bisa diberikan mungkin saran-saran bagaimana kita sedikit demi sedikit mengubah behavior kita menjadi kalau kertas kita bisa berubah jadi paperless sehingga lambat laun SDG ini nomor 15 ya khususnya bisa terwujud ke depannya. Terima kasih saya kembalikan ke moderator. Ya terima kasih Vito. Sekarang figur nih, monggo figur. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab uh, bagaimana itu apa uh, nantinya. Uh, event seperti apa yang bisa kita lakukan dalam SDGs SDG, menerapkan SDGs ini yaitu mungkin bisa membuat seperti uh, kompetisi dalam berinovasi dalam bidang material untuk uh, memenuhi uh, suatu material yang memiliki uh, perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya mungkin di bidang misalkan salah satunya di bidang energi tadi memiliki efisiensi yang uh, lebih tinggi dan juga emisi yang lebih uh, berkurang seperti itu mungkin dalam bentuk kompetisi atau juga bisa dalam bentuk uh, suatu webinar atau Uh, diskusi secara terbuka seperti itu. Ya, terima kasih, Fikur. Saya menjawab. Uh, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fadil Ardiansyah, Teknik Lingkungan. Kita ya, uh, baik banget ya Teknik Lingkungan. Pertanyaannya ditujukan kepada Alvito dan juga kan uh, ditujukan, ditujukan kepada Alvito saja. Nah, jadi pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa data dan informasi yang diberikan itu terkadang mengandung angka atau kata-kata yang kurang dimengerti oleh masyarakat tertentu. Sehingga pemberian informasi kurang menyeluruh di masyarakat atau bisa saja ada salah paham terhadap data yang diberikan. Uh, untuk solusinya bagaimana ya? Mungkin Vito bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi uh, ketika kita mendapat sebuah data Para orang yang di lapangan mendapatkan data. Data tersebut akan mungkin dibagi menjadi ada yang diberikan kepada decision maker yang datanya itu lebih rumit dan kompleks karena data itu digunakan untuk mengambil keputusan. Sementara ada juga data yang diberikan ke masyarakat yang itu hanya sebatas memberi informasi. Tentunya saya kira banyak sekali bentuk-bentuk uh, data yang masih sangat bisa dipahami oleh masyarakat awam. Seperti yang saya tadi ada data jumlah penduduk dunia itu menurut saya masih sangat bisa dipahami oleh masyarakat awam karena berisi jumlah uh, penduduk secara total mungkin tidak tidak dibagi lagi dari gender, dari tingkat pendidikan, dari wilayah tidak seperti tidak seperti data yang diberikan kepada decision maker sekian terima kasih saya kembalikan ke moderator ya terima kasih Vito atas jawabannya ini aku udah dicat sama panitia dikarenakan ini aku sudah di-chat oleh panitia katanya sesi untuk pertanyaannya sudah habis waktunya mohon maaf sekali untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab nanti di akhir sesi ini akan ditunjukkan sosial media dari teman-teman pemateri dan juga eh hey, yang belum terjawab bisa tanya langsung nih ke pemateri seperti itu nah akhirnya kita sudah mencapai di penghujung acara Talk Show Impactful Friday Ngobrolin SDGs di Departemenmu Mungkin setelah ini uh, Akan dilanjutkan ke agenda selanjutnya Ada kesimpulan sedikit dari saya Jadi kesimpulannya Kita sebagai mahasiswa Itu sebenarnya bisa berkontribusi SDGs ini Sesuai dengan disiplin bidang keilmuan kita masing-masing Tak terlepas dari apapun Kita sebagai mahasiswa juga bergerak dan berlaku harus Sesuai dengan sesuai dan sejalan dengan TDPT, Tridharma Perguruan Tinggi, seperti yang dijelaskan figur tadi dan Guru Li. Nah, dalam tiga tadi, pengabdian, pengajaran, dan juga penelitian, itu semua bisa kita lakukan sejalan dengan proyek ini, SDGs ini. Seperti itu. Untuk setelah itu, karena kesimpulannya udah, dari saya seperti itu aja, singkat saja. Sebiasanya, setiap acara itu ada dokumentasi. nih. Jadi, setelah ini ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menyalakan kamera untuk on cam semua. Untuk aba-aba foto bersama, akan dipandu oleh teman-teman panitia lainnya. Untuk teman-teman panitia lainnya, mohon bantuannya, mungkin dari Josephine atau Dava Rehan. Oke, okay, baik teman-teman, uh, karena ini ada tiga page bakal diambil tiga kali ya baik sis uh, pertama dihidupkan kameranya sebentar saya menunggu teman-teman baru membuka kameranya oke okay, uh, baik akan saya ambil satu dua tiga oke okay. Uh, page kedua ah oh, sayang sekali tidak ada yang hidup kameranya langsung aja berarti 1, 2, 3 oke, okay. satu lagi ya sudah semua terima kasih teman-teman terima kasih mas Dava ya, mungkin dari Josephine ada uh, PPT yang di share screen untuk sosmed pematerinya Oke, okay, saya Jadi Oh iya yeah. uh, Saya ingin mengingatkan lagi Buat teman-teman yang Mau mengincar STEM for it Jangan lupa untuk membuat resume Dengan minimal persyaratan 500 kata Dan dikirimkan di Link yang sudah disediakan Untuk teman-teman dia Bisa membantu mengirimkan linknya Oh ya yeah, itu sudah di chat, sudah di -chat Zoom nah ini dia uh, sosial media dari penonton materi untuk pertanyaan yang belum dijawab tadi mungkin dari penonton bisa tanya langsung ke sosial medianya nih langsung ke orangnya biar lebih enak tanya oke dengan itu uh, saya Kelly sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan terima kasih kepada Ibu Ruli terima kasih juga kepada Taufikku dan Alvito dan juga semua peserta yang sudah hadir dalam acara kali ini. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengakses website ITSGE, ITS Global Engagement, untuk mengetahui perkembangan Impactful Friday di tsacid international /impactful Friday Mungkin perkembangannya juga bisa dilihat melalui Instagram ITSGE @international, ITS International Office. Sekian dari saya. Selamat sore dan sampai bertemu di talkshow Impactful Friday berikutnya. Terima kasih, luar biasa. Teman -teman. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, teman-teman.